Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita pagi edisi Jumaat 5 Mei 2023. Kita mulakan dengan perkembangan ini. RM50 juta diperuntukkan bagi pembangunan projek menaik taraf dan membaik pulih institusi pendidikan MARA bagi tahun ini. Peruntukan itu melibatkan masing-masing Tahap Rendah Sains MARA, Institut Kemahiran MARA, Kolej Kemahiran Tinggi MARA, Kolej MARA dan Kolej Profesional MARA. Pendekatan kita di KKDW adalah untuk menentukan bahawa kaedah low cost, high impact menjadi keutamaan kepada semua perbelanjaan bangunan atau perbelanjaan operasi yang diperuntukkan. Dengan peruntukan itu, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah diharap akan dapat memastikan semua projek baik pulih serta naik taraf institusi terlibat mampu dilaksanakan pada tahun ini. Selain memastikan keberkesanan semua usaha dilakukan, melibatkan semua agensi di bawah kementerian. Pelbagai langkah telah dirancang bagi memenuhi permintaan kemasukan ke Maktab Rendah Sains MARA MRSM yang mendapat permintaan tinggi. Malah baru-baru ini, 90,000 permohonan kemasukan diterima berbanding pengambilan berjumlah 9,200 pelajar. Antara langkah berkenaan ialah penubuhan 3 lagi MRSM yang telah mendapat kelulusan tetapi terpaksa ditangguhkan buat masa ini kerana kekangan tertentu. Perkara itu akan dilihat semula dalam belanjawan negara tahun depan. Kita akan memohon supaya ketiga-tiga MRSM itu dapat dibina. Ini akan menjadikan 58 MRSM daripada jumlah yang ada. Dan tentunya soalan saudara tadi akan dapat menjawab permintaan yang melebihi daripada penawaran yang... Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah turut memaklumkan MRSM Kota Kinabalu kini dikenali sebagai MRSM Tan Sri Musa Aman sebagai menghargai jasa bekas Ketua Menteri Sabah itu. Syarikat penerbangan Wajar menetapkan harga tiket penerbangan musim perayaan Sabah dan Sarawak berdasarkan tanggungjawab social corporate CSR dan bukan permintaan serta penawaran semata-mata. Isu harga tiket penerbangan yang mahal itu, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, telah dibincangkan pada peringkat Jemaah Menteri. Pelbagai usaha dilakukan Perdana Menteri dan Kerajaan Persekutuan bagi mengatasi masalah itu. Kita harap di perayaan-perayaan mendatang, perkara ini dapat diatasi dengan segera dan kami di peringkat pusat amat prihatin terhadap permasalahan yang dihadapi, terutamanya dari segi kos penerbangan udara untuk rakyat Sabah dan Sarawak yang bekerja di Semenanjung untuk merayakan perayaan di kampung halaman masing-masing. Kita akan lihat di hari gawai nanti dan hari keamatan ya, supaya masalah ini tidak timbul lagi. Selain mewujudkan syarikat penerbangan butik yang menghubungkan Semenanjung, Sabah dan Sarawak juga merupakan antara langkah yang mampu memastikan harga tiket penerbangan itu berada dalam kadar berpatutan. Beliau turut menzahirkan keprihatinan dengan kerungutan rakyat Sabah dan Sarawak berhubung isu tiket penerbangan mahal itu. Kementerian Pengangkutan diminta memberi perhatian terhadap isu tersebut terutama ketika perayaan Pesta Keamatan dan Hari Gawai yang bakal tiba tidak lama lagi. Bayi dan kanak-kanak mempunyai risiko tinggi dijangkiti wabak batuk kukul atau pertussis jika tidak mendapat imunisasi lengkap. Meskipun golongan dewasa tidak mempunyai risiko serius jika terkesan wabak batuk kukul, namun kumpulan berkenaan juga mampu menjadi pembawa wabak berjangkit itu. Golongan dewasa biasanya tidak mempunyai risiko pertussis yang serius, tapi mungkin mempunyai simptom-simptom seperti demam, batuk, selsema, keradangan mata. Kanak-kanak yang baru lahir adalah golongan yang paling vulnerable. Risiko kepada mereka adalah batuk yang berpanjangan, demam, selsema, susah dalam pernafasan dan orang kata wuh during pernafasan, kadang-kadang juga boleh membawa maut.
Terdapat dua jenis vaksin untuk mengurangkan implikasi pertussis iaitu DTaP dan Tdap. Selaras dengan polisi Kementerian Kesihatan Malaysia, vaksin DTaP diberikan kepada semua bayi pada usia 2, 3 dan 5 bulan. Setakat 28 April lepas, dua kes kematian dilaporkan dan KKM sedang meneliti keperluan pelaksanaan pemberian vaksin kombinasi Tdap kepada ibu hamil. Kepimpinan sesebuah kerajaan sedikit sebanyak mempengaruhi lanskap kebebasan media di Malaysia. Malah tumpuan kepada isu politik, ekonomi, perundangan dan sosial oleh media tempatan juga bebas dilapor tanpa sebarang sekatan dan kawalan. Namun, terdapat beberapa isu yang masih memerlukan perhatian khusus melibatkan isu agama dan perkauman demi menjamin keharmonian di Malaysia. Sebagai individu, kita perlu cuba untuk tambah baik kemahiran literasi media dan maklumat. Kenapa? Kerana kebolehan kita ataupun kemahiran kita untuk mengakses, menilai, menggunakan dan mencipta kandungan sendiri secara automatik. Kalau kita mahir dalam perkara ini, kita beretika, kita bijak menggunakan dan secara berhemah, kebebasan media akan insya Allah dapat diperkasakan. Seperti di timur-timur kita ada mereka ada media council tu sendiri dan perkara-perkara itu dapat memperbaiki lagi rezeki kita pada masa hadapan dan dapat membuktikan lagi bahawa ketelusan dan kebebasan media di negara kita dapat dipelihara dengan terus. Pada Rabu, laporan Reporters Without Borders, RSF melaporkan kedudukan Malaysia di tangga ke-73 kebebasan media dunia 2023 berbanding 133 tahun lalu. Pro2 akan mendapatkan penjelasan daripada pihak Daihatsu berhubung ketidakaturan prosedur ujian keselamatan membabitkan model Azia Baharua. Jelas Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Seri Zainal Abidin Ahmad, sebarang tindakan atau proses susulan akan hanya diputuskan selepas laporan penuh diterima. Kita tengah investigate and try to get a bit more detail daripada Daihatsu kenapa benda ini berlaku, bila benda ini berlaku dan bagaimana ia berlaku dan sebagainya. And then kita also akan berbincang dengan pihak authority dan sebagainya untuk kata orang tu supaya Daihatsu dapat selesaikan dan dapat bagi full report dekat kita lah. Pro2 sebelum ini memaklumkan Azia Baharu selamat untuk dipandu dan tiada panggilan semula akan dibuat. Penghantaran kenderaan model Baharu kepada pelanggan juga tidak akan dihentikan setelah diberi jaminan bahawa pensijilan model itu kekal sah dan diperakui. Dalam perkembangan lain, isu penapis minyak bocor yang dikaitkan dengan vendornya dijangka dapat diselesaikan menjelang pertengahan tahun ini. Masalah tersebut membabitkan hampir 40,000 unit kenderaan merangkumi Pro2 Arus, Alza dan Ativa. Kenaikan kadar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas kepada 3% langkah rasional di bawah polisi monetary Bank Negara Malaysia BNM bagi mengurangkan tekanan inflasi. Pakar ekonomi Profesor Dr. Baharum Abdul Hamid berpandangan walaupun bukan langkah populis namun ia merupakan tindakan terbaik untuk jangka panjang. Ianya juga harus dilihat daripada sudut yang satu lagi bahawa ini adalah apa yang kita panggil policy follow the tail ataupun apabila berlaku peningkatan kadar faedah di Amerika Syarikat demi untuk mengawal apa yang kita panggil aliran keluar modal daripada negara kita ke negara Amerika ataupun negara-negara yang menawarkan tingkat kadar faedah yang lebih tinggi. Maka Bank Negara Malaysia juga terpaksa mengikut rentak atau bagaimana saya katakan follow the tail demi untuk menahan daripada pengaliran keluar modal daripada negara. Beliau yakin setiap keputusan yang dibuat mengutamakan kemampanan, kelestarian ekonomi serta rakyat pada masa depan. Setiap tindakan yang diambil akuinya perlu disusuli dengan penerangan dan pendidikan oleh BNM bagi memberikan pemahaman lebih baik kepada rakyat. Sektor hartanah Malaysia berpeluang meraih manfaat susulan peningkatan cukai hartanah bagi bukan pemastautin oleh Singapura sebanyak sekali ganda. Pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Kuai IK, Kashif Ansari menjangkakan, langkah itu akan mendorong pertambahan 15% pembelian asing di negara ini dalam tempoh 12 bulan akan datang. Malaysia merupakan pilihan terbaik di rantau ini bagi pembeli asing berikutan lokasi yang berdekatan Singapura selain infrastruktur yang baik dan faktor budaya.
the investors who are coming and investing in Malaysia, the kind of property they are looking. So Johor, definitely there are a few options because the proximity to Singapore, so they'll be looking into Johor. Secondly, definitely Selangor and Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, we are looking into KLCC, which are very high-end condos, and this will be their target because they are always looking for the luxury product. Kemasukan pembeli asing tentunya memberikan prospek yang baik kepada situasi hartanah tidak terjual, terutamanya segmen hartanah mewah. Jelasnya 14% kediaman tidak terjual berada dalam julat harga tertinggi, iaitu sejuta ringgit dan ke atas. Minggu lepas, Singapura menggandakan kadar cukai daripada 30% kepada 60% bagi warga asing yang membeli hartanah kediaman. Saudara, program Salam Baitullah bakal menemui penonton sepanjang musim haji tahun ini dengan pelbagai mengisi yang menarik juga maklumat terkini dari Tanah Suci. Program 15 episod itu akan bersiaran secara langsung bermula 17 hingga 30 Jun depan dari pukul 9 hingga 10 malam setiap hari. Memasuki edisi ke-15 penganjuran penerbit Salam Baitullah 2023, Rasliza Abdul Razak mengakui persiapan rapi sedang dilaksana pihaknya bagi memastikan kelancaran program termasuk rakaman di lokasi-lokasi menarik di Tanah Suci untuk segmen Rehlah Haramain. Kita sebab tema tahun ni kita berdasarkan kepada Arafah. So kita ada ambil elemen-elemen yang berkaitan lah. Maksudnya kita nak highlightkan lebih apa yang sebelum-sebelum ni, tahun-tahun sebelum ni yang dah disiarkan, dan tahun ni apa yang kita cuba tampilkan lah kelainan. Mungkin orang tak tahu ada sumber air zam-zam di Madinah. Jadi kita akan bawakan rakaman tersebut dan kita akan siarkan di Salam Baitullah nanti. Segmen Rehlah Haramain yang mula diperkenalkan pada musim lalu turut dijayakan dengan kerjasama rakan strategik J. Ibrahim Al-Islam. Jadi kita sangat berbesar hatilah di J. Ibrahim Al-Islam sebagai rakan strategik dalam program Rehlah, ya, Salam Baitullah. Dan inilah antara kita punya program kita yang kita bantu dan kita untuk semua rakyat Malaysia, rakyat Brunei, Singapura, untuk kita bawa mereka ke Tanah Haram, insyaAllah. Dengan slogan penyucian jiwa kemuncak ibadah, Salam Baitullah bakal bersiaran di TV1 serta saluran berita RTM selain secara dalam talian melalui laman rtmklik.rtm.gov.my serta Facebook Live. Operasi mencari dan menyelamat SAR 3 kru kapal tangke MT Pablo yang hilang sejak 4 hari lalu masih diteruskan pasukan tindakan khas agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia. Usaha mencari mangsa di dalam kapal masih belum dijalankan. Berikutan keadaan kapal yang terbakar sejak 1 Mei lalu belum lagi selamat. Pengarah Maritim Negeri Laksamana Pertama Nurul Hizam Zakaria memaklumkan operasi turut melibatkan usaha memadamkan kebakaran dengan bantuan Tentera Laut Diraja Malaysia dan Jabatan Laut. Pusat Koordinasi Mencari dan Menyelamat juga telah dimaklumkan untuk memohon bantuan pihak Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Indonesia kerana kemungkinan mangsa hanyut ke perairan Tanjung Pinang. Usaha pencarian di laut turut dibantu sebuah bot ronda pasukan polis marin dan dua buah bot ronda milik Maritim Malaysia dengan keluasan sektor pencarian adalah 393 batu nautika persegi. Tiga kru kapal MT Pablo yang masih hilang adalah Satyam Tripathi, 26 tahun, dan Dinesh Kumar Chauhan, 34 tahun, masing-masing merupakan warga negara India. Manakala seorang lagi mangsa warga negara Ukraine, Sabit Shandorovsky, 37 tahun. Seorang lelaki maut selepas kenderaan pacuan empat roda yang dipandu terbabas sebelum terjunam ke dalam cerun. Dalam kejadian tersebut berlaku kira-kira pukul 6.50 petang itu, dipercayai dari arah Jalan Kampung Cerun menghala ke Kuantan, Pahang. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan berkata, kenderaan jenis Ford Ranger tersebut dipandu oleh mangsa dikatakan telah hilang kawalan dan terbabas lalu terjunam ke dalam cerun pada kedalaman kira-kira 12.7 meter. Ekoran dari kemalangan tersebut, mangsa telah meninggal dunia di tempat kejadian kerana mengalami kecederaan di bahagian kepala dan dada akibat hentakan kuat. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Kemaman untuk dibedah siasat dan kes akan disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Jenazah pelakon Airham Rizwan Hashim selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Karyah Dusun Tua, Hulu Langat malam tadi. Lebih 300 ahli keluarga, saudara mara, rakan artis dan kenalan hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada arwah. Terdahulu, jenazah Airham disembahyangkan di Masjid Al-Mutakim, Hulu Langat. Airham Rizwan disahkan meninggal dunia di Hospital Kuala Lumpur HKL akibat penyakit jantung. Airham meninggalkan 5 cahaya mata hasil perkahwinan dengan bekas isteri yang juga pelakon, Didi Alias. Melainkan Allah dan bahawasanya... Petang pagi diteruskan dengan perkembangan luar negara. Angkatan Bersenjata Sudan bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 7 hari bermula semalam. Menurut satu kenyataan, mereka berharap pasukan pemberontak RSF akan menghormati dan memberi kerjasama gencatan senjata yang dicadangkan. Pada Selasa, Kementerian Luar Sudan Selatan memaklumkan pemimpin Angkatan Bersenjata Sudan dan RSF bersetuju dengan gencatan senjata dari 4 hingga 11 Mei. Bagaimanapun, penasihat kepada pemimpin RSF Muhammad Hamdan Dagalo, Yusuf Izzat berkata bahawa RSF belum bersetuju dengan gencatan senjata. Namun, RSF menegaskan tidak menolak langkah terbabit dan mengalu alukan semua inisiatif yang bertujuan menyelesaikan konflik dalaman di Sudan. Gencatan senjata sementara berulang kali dilaksana di seluruh negara, namun pelanggaran terhadapnya sering kali berlaku. Menurut Kementerian Kesihatan Sudan, sekurang-kurangnya 550 orang telah terbunuh dalam konflik itu dan hampir 5,000 cedera setakat ini. Amerika Syarikat meluluskan vaksin pertama di dunia bagi virus sensitif pernafasan RSV, hasil usaha berpuluh-puluh tahun lamanya untuk melindungi golongan yang mudah terdedah daripada dijangkiti penyakit biasa. RSV diluluskan bagi kegunaan dewasa 60 tahun ke atas dengan vaksin serupa dijangka dihasilkan pembuat lain termasuk Pfizer dan Moderna tidak lama lagi. Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA dalam kenyataannya memaklumkan kelulusan vaksin pertama RSV itu adalah satu pencapaian kesihatan awam penting bagi mencegah penyakit yang boleh mengancam nyawa. RSV adalah virus biasa yang biasanya menyebabkan gejala ringan seperti selsema. Namun, ia boleh menjadi sesuatu yang memudaratkan untuk bayi dan golongan warga emas serta mereka yang dengan sistem imun yang lemah. Dalam kes teruk, ia boleh menyebabkan radang paru-paru dan bronkitis. Tahap kesedaran mengenai penyakit itu meningkat sejak beberapa tahun lalu. Kadar RSV dan demam selsema naik mendadak apabila sekatan COVID-19 ditarik balik dengan golongan kanak-kanak teruk terjejas. Putera Harry dari Britain akan menghadiri pertabalan bapanya, Raja Charles, pada Sabtu 6 Mei tanpa isterinya, Meghan Markle. Ia disahkan Istana Buckingham dan jurucakap pasangan itu ketika desas-desus berkaitnya hangat diperkatakan. Duke of Sussex itu turut mengesahkan kehadiran dengan Meghan akan kekal di California bersama dua anak mereka. Ia kehadiran kali kedua Harry selepas mengumumkan berundur daripada tugas diraja pada tahun 2020 dan berpindah ke California kerana mahu hidup seperti biasa, bebas daripada birokrasi diraja. Kali terakhir kedua pasangan itu dilihat hadir bersama di Britain adalah ketika majlis pengebumian Ratu Elizabeth yang meninggal dunia September lalu selepas 70 tahun memerintah Britain. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat.
Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Sukan kita mulakan dengan perkembangan Sukan SEA Kemboja 2023. Pasukan lari berhalangan lelaki negara hanya selangkah lagi untuk menghadiahkan pingat emas buat Malaysia. Ini selepas mereka berjaya mengatasi Laos di aksi saringan kedua. Malaysia dibarisi Galib Muhammad Azmi, Muhammad Reda Roslan, Nur Hafiz Said Alwi dan Yong Wei Teng melakar catatan terpantas 25.624 saat untuk mara ke peringkat akhir. Skuad negara bakal berdepan Filipina bagi penentuan pingat emas Ahad ini. Dalam saingan wanita pula, gadingan Ng Sherlin, Reni Tan Sui Lin, Wanatirah Hidayah Ahmad Fuzli dan Yip Hui Ting akan beraksi dalam penentuan pingat gangsa. Mereka menamatkan perlumbaan kedua di kedudukan ketiga menerusi catatan 48.245 saat. Mereka dijadual bertemu pasukan tuan rumah Kemboja Ahad nanti. Sementara itu, barisan pesilat muda negara diingatkan tidak gentar berdepan lawan lebih berpengalaman dalam isi menghadiahkan pingat kepada negara. Untuk makluman, maknanya kita, atlet kita dipersiapkan mengikut apa yang sepatutnya. Jadi kebanyakan mereka ni merupakan atlet yang baru. Jadi apa yang kita terapkan, dia agak berbeza lah. Kalau atlet yang telah lama tu dia lain. Tapi yang baru ni memang kita buat persiapan tu daripada A to Z lah ibaratnya. Jadi saya harap apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan akan mendapat hasil yang baik di kursi nanti. Skuad silat negara kali ini dibarisi 75% atlet muda dan pertama kali beraksi di Temasya Sukan SEA. Terdahulu, Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka meletakkan sasaran 2 emas dengan acara silat akan membuka gelanggang bermula 6 hingga 10 Mei ini. Penganjuran sesebuah temasya sukan tidak akan meriah tanpa kehadiran media. Pusat media utama MPC dan pusat penyiaran antarabangsa IBC kini sedia menerima ribuan warga pengamal media dari rantau Asia Tenggara dan antarabangsa bagi membuat liputan Sukan SEA 2023 di Kemboja. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Muhammad Sharifuddin Arsad. Menurut Setiausaha Negara Kementerian Penerangan Kemboja, Mia Sopon, MPC dan IBC yang terletak di Kompleks Stadium Nasional Morodok Techno bakal menerima kira-kira 2,695 pengamal media terdiri dari wartawan, jurugambar, jurukamera serta hos penyiar dari Asia Tenggara dan antarabangsa. Ia menyediakan stesen kerja bagi 11 negara anggota Asia Tenggara untuk dipancarkan di 33 saluran televisyen. Menyenangkan bagi saya lah, amat menyenangkan. Dan kita harapkan ini baru hari yang sebelum pembukaan dan kita harapkan perkhidmatan yang diberi, kesediaan tuan rumah untuk penyiar-penyiar dapat diteruskan dengan sesempurna mungkin hinggalah berakhirnya Temasya Sukan SEA Kemboja edisi ke-32 pada 17 hari bulan depan. Setakat ini perkhidmatan yang diberikan cukup baik. Kita dapat lihat ataupun semua informasi yang kita perlukan diberikan secara teratur lah, mengikut tarikh, masa, venue perlawanan dan venue latihan juga. Sukan SEA kali ini turut dibantu 10,000 sukarelawan dari negara anggota. Sukan SEA Kemboja 2023 telah menyediakan satu pusat media yang begitu mesra sekali dan ini jelas menunjukkan Kemboja telah sedia sepenuhnya dalam edisi sukan ke-32 kali ini. Semua media sudah pun berada di Phnom Penh ketika ini dan sedia memberikan maklumat yang terbaik untuk siaran negara masing-masing merangkumi media elektronik, media cetak dan juga media massa.
Syarifuddin Arsyad, Phnom Penh, Kemboja untuk RTM. Juara dunia 2017 secara pecut 100 meter, Tori Bowie meninggal dunia pada usia 32 tahun. Perkara itu disahkan Persekutuan Olahraga Amerika Syarikat USATF dan syarikat pengurusannya pada Rabu. Bowie yang juga pemenang pingat perak Sukan Olimpik Rio 2016 di Brazil ditemui meninggal dunia di kediamannya di Orange County oleh pihak polis. Punca kematian masih belum diketahui. Karier Bowie bermula dengan acara lompat jauh sebelum beralih ke acara pecut pada 2014. Dua tahun kemudian di Rio, dia berjaya menghalang Jamaica daripada membolot ke semua pingat acara 100 meter apabila menamatkan larian di tempat kedua di belakang Elain Thompson dengan catatan 10.83 saat. Bowie juga menamatkan acara 200 meter di tempat ketiga dan mengetuai kuartet pecut Amerika di Rio. Dia kemudian memenangi gelaran juara dunia 100 meter di London pada 2017. Hai, saya Sazali Samad. Anda mahu lihat saya baca berita? Saksikan di Stadium RTM pada 6 Mei dan 7 Mei ini. Saudara, berita pagi berakhir di sini. Jangan lupa ikuti berita pagi Sabah dan berita pagi Sarawak selepas ini untuk perkembangan berita setempat. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Medani.